Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Musirawas, Hajah Ratna Mahmud, dan Ibu Wakil Bupati Musirawas, Hajah Suwati. Perkenalkan Bu, nama saya Nadipa Dina Widiari, asal sekolah SMP IT Akwa. Saya akan membacakan surat untuk Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Terlebih saya ucapkan salam untuk Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati, agar Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah Ibu. Ibu Ratna dan Ibu Suwati, saya sangat bangga kepada Ibu, karena di masa yang muda ini, Ibu sudah bisa memimpin rakyat Musirawas untuk lebih maju dan sejahtera. Saya berharap, semoga harapan rakyat Musirawas dapat terwujud dengan semangat membangun Kabupaten Musirawas. Perkenalkan Bu, nama saya Nadipa Dinda Widiari, kelas 8 SMP IT Al-Qutwa. Dalam kesempatan kali ini, saya bermaksud ingin menyampaikan keinginan saya di Musirawas masa yang akan datang dan menjadikan Musirawas lebih maju dan sejahtera. Perkenankan Bu, saya ingin menyampaikan keinginan saya. Saya ingin perpustakaan di sekolah saya untuk lebih dilengkapi lagi dengan berbagai macam buku bacaan. Karena sebenarnya saya dan teman-teman sangat senang membaca buku dan bisa menjadikan siswa-siswi di sekolah kami lebih pintar dan lebih berkembang. Dan saya juga berharap ada fasilitas laboratorium IPA sebagai sarana kami untuk melaksanakan praktikum IPA mata pelajaran IPA. Saya harap Ibu dapat memberikan bantuan gedung laboratorium dan alat-alat untuk praktikum. Saya mohon untuk Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk bisa membantu keinginan saya dan teman-teman saya dan impian kami bisa terwujud. Demi kemajuan dan terlaksananya pembelajaran di sekolah saya, sehingga tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih baik di Musirawas ini. Saya juga berkeinginan untuk digalakkan kembali lomba kebersihan dan keindahan antar sekolah di Kabupaten Musirawas, sehingga akan tercapainya kebersihan dan keindahan di sekolah, sehingga kami akan merasa nyaman dan untuk menjaga kesehatan siswa-siswi di sekolah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Semoga keinginan dan harapan saya ini dapat terwujud dan menjadikan kami putra-putri Musirawas yang cerdas dan bermartabat, dan menjadikan Musirawas semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.